Francis, apa kabar nih? Aduh, mudah-mudahan baik ya. Kali ini saya akan coba sharing tentang tutorial membuat karikatur lucu di Photoshop. Biasanya karikatur dicetak atau dicetak di media seperti koran, majalah. Biasanya pesannya untuk menyampaikan pesan-pesan sosial kepada pemimpin, public figure, dan bentuknya lucu-lucu dengan ciri khas kepala yang gadot. Kartun ini cukup unik. Nah, sekarang kita akan mencoba membuatnya nih di Photoshop dengan cara yang cukup sederhana. Saya yakin kita pasti bisa. Iya, kita pasti bisa. Oke, seperti apa caranya? Lanjut terus. Halo, Francis. Nah, ini salah satu contoh karikatur yang akan kita buat. Cukup sederhana cara membuatnya. Dan kita pasti bisa. Kita pasti bisa terus. Oke deh, nanti Anda bisa memanfaatkan mungkin foto Anda atau foto pemerintahan sekarang, misalnya Presiden SBY, untuk menyampaikan kritik lewat karikatur ini tidak menjadi masalah asal kritik Anda benar-benar membangun, seperti itu kira-kira. Atau kritik kepada kasus Patonah nih yang lagi sedang gencar-gencarnya saat ini di TV-TV atau di koran, di media massa. Wah, apa aja deh bisa Anda buat sendiri. Sebenarnya kita tidak akan menggambar di sini, kita hanya akan memanfaatkan foto yang sudah jadi kemudian diedit. Sebenarnya kekurangan saya adalah tidak bisa menggambar. Saya ingin sekali saya membuat karikatur tapi tidak bisa menggambar. Untung ada software yang saya ini Photoshop, jadi bisa diakali membuat karikatur ini. Cukup seru juga. Oke deh, langsung aja kita mulai. Nah, saya menggunakan foto ini. Nah, ini Anda pasti tahu siapa dia. Si lucu imut ini. Imut. Amit kali yang ada ya. Tapi dia memang benar-benar lucu ya. Tiap memainkan perannya di film-film. Dan ini tokoh superhero. Wow. Kita akan menggabungkannya menjadi seperti sampel yang saya tunjukkan tadi. Oke. Langsung aja nih kita buat. Akan mencoba membuat file baru. Ukurannya tidak menjadi masalah, Anda bisa mengatur ukuran berapa saja. Oke. Nah, saya men-tel backgroundnya dengan warna orange seperti ini. Nah, ini juga tidak menjadi masalah, ini tergantung kesukaan Anda nantinya. Kemudian kita akan meng-cropping dua gambar ini satu persatu. Nah, untuk teknik croppingnya tidak akan saya jelaskan secara detail karena saya pernah menulisnya di dalam blognya di superblog.info. Silahkan Anda mengunjungi blog itu untuk mengakses cara cropping, teknik cropping dasar di Photoshop. Atau nanti saya akan tampilkan linknya di deskripsi video, jadi Anda bisa membacanya. Oke, ini akan saya cropping dulu. Nah, seperti ini akan saya cropping ya. Jadi yang Mr. B ini hanya kita ambil kepalanya saja, terus yang Superman nanti kita hanya ambil badannya saja, kemudian digabungkan menjadi satu. Oke, gambarnya sudah saya cropping, kemudian kita pindahkan ke background yang tadi kita buat di file baru seperti ini. Oke, kita diamkan saja dulu. Nah, ini kita tutup saja nih. Nah, sekarang foto Superman kita cropping. Sama nanti Anda juga meng-cropping dulu foto Anda sampai background hilang, jadi Anda mengambil
subjek atau objeknya saja yang digunakan untuk membuat karikatur ini. Kalau yang satunya lagi hanya badannya saja yang kita gunakan, karena kepalanya kita sudah pakai pada si Mr. Bean tadi. Oke, cukup. Saya masukkan saja gambar dan hasil seleksi tadi. Atau hasil cropping tadi. Oke, jadi lucu ya. Cuma belum selesai, tenang, masih lanjut lagi kita. Sekarang adalah ini kita tutup aja biar repot nanti. Sekarang kita pada layer Mr. Bean dulu. Kita tekan Ctrl T untuk di transform memperbesar kepalanya seperti ini. Kita perbesar. Nah, untuk foto ini, untuk foto yang nanti Anda jadikan karikatur, usahakan resolusinya bagus. Usahakan foto tersebut tidak ada noise agar hasilnya pun jadi maksimal. Oke, cukup. Kemudian yang foto Superman sama Ctrl T kita transform. Nah, sampai kelihatan agak kurus seperti ini. Tadi kan dia gemuk kekar. Nah, ini agak kurus biar terkesan lucu. Oke, cukup. Oke, selanjutnya kita akan membuat kepalanya ini jadi lebih besar lagi dari sekarang atau distorsi, ada distorsi di kepalanya seperti ciri khas karikatur adalah distorsi di kepala. Jadi kita akan mencoba membuat kepalanya lebih gadot lagi. Gadot bahasa saya, jangan diikuti ya. Besar maksudnya. Oke. Klik filter, kemudian distort dan pilih spherize. Oke. Kita kecilkan biar kelihatan. Nah, ini atur sekitar 90%. Nah, ini efek ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk efek fisheye pada seperti kamera hasil jepretan fisheye. Anda bisa nanti bisa mencobanya di beda edit foto mungkin. Oke, jika sudah klik oke. Wah, jadi gede kan, cuma menurut saya agak terlalu besar. Saya akan kecilkan lagi, tekan Ctrl T. Oke, sedikit lagi. Ya. Nah, setelah membuat distorsi jadi lebih besar seperti ini, kita akan membuat distorsinya lebih kelihatan mirip karikatur lagi. Yaitu dengan filter Liquify. Namanya filter Liquify. Oke, brushnya Anda atur sekitar yang besar, tidak apa-apa, 241. Nah, kita mulai membentuk seperti ini. Nah, dagunya kita buat lebih kecil. Nanti Anda bisa bereksperimen sendiri dengan tool ini untuk membuat muka-muka yang aneh. Nah, kepalanya kita besarkan sedikit seperti ini kira-kira. Dagunya boleh dibuat lebih tipis lagi, lebih kecil. Ini agak dinaikkan biar kelihatan dia senyum. Nah,
Halo. Lucu sekali Mr. Bean ini. Kemudian jika sudah, klik OK. Jadi seperti itu, jadi distorsi. Nah, ini sudah mulai agak mirip. Sekarang kita distorsi yang layer Superman-nya.